Kita Bangka ini bagus, coba lihat di Mentok kita ya. Kelenteng sama masjid tetangga saling membantu dia kalau lebaran, yang makanan dari diberi ke kelenteng punya dia. Kerukunan tuh dari turun menurun ya kita, dari zaman-zaman dahulu. Pangin tongin jitjong itu memang bukti sampai sekarang berapa kali rusuh ya, terjadi dua kali rusuh tahun waktu zaman Presiden Soeharto sekali rusuh ya, sampai pembantaian orang Tionghoa ya. Kita di sini juga nggak apa-apa, cuman ada terdengar gitu, wah takut-takut, tapi tenang-tenang. 98 sekali sampai bakar-bakar di Jakarta, jara semua ya. Sampai ada, saya dengarnya bilang ada pemerkosaan segalanya. Kita sini nggak ada, Bangka, tenang kita. Gimana? Menyediakan memang saling membutuhkan. Benar ya? Orang nggak baca dipisahkan lah istilah. Orang Cina butuh orang Melayu, orang Melayu juga butuh orang Cina. Benar ya? Nggak ada perbedaan. Makanya otomatis nggak ada diskriminasi jadinya. Tidak tahu, tidak ada nenek moyang kita dulu ya. Tidak pernah berkelahi, tidak pernah berantem, gitu. Dengan Festival Pecun ini adalah mengangkat kearifan lokal. Kita mengambil tema Pangin Tongin Jikjong. Artinya adalah Melayu, Cina sama saja. Artinya sama saja itu mengangkat keberagaman. Kita ini Bangka ya, atau Bangka atau khususnya Pangkal Pinang ini begitu indahnya keberagamannya, tetapi saling apa ya, saling mendukung Bu, saling berhubungan dengan baik, saling silaturahminya kuat. Nah, mau dia Chinese, mau dia Melayu, mau dia Madura, itu mereka semuanya dalam kebersamaan.
jangan. Kerjaannya boleh jangan bertahun jangan.